sepertinya ini adalah salah seorang komplotan mereka. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menemukannya. Luar biasa. Siapa Anda? Saya Bung Sukawangi. Berani sekali mengganggu pertapaan saya. Saya sudah dihadang beberapa titik oleh para preman-preman. Tapi katanya yang punya kunci kelompok yang sudah merampok toko emas, membobol ATM dan melakukan tindakan-tindakan premasinisme, kejahatan-kejahatan, membacking lahan dan lain sebagainya, itu sedang bertapa di sungai ini. Apa mungkin itu Anda? Ya, termasuk saya. Dan banyak yang lain, backingan-backingan premanisme, pembobol ATM, seperti pembobol toko emas. Oh, jadi betul, Anda ini kuncinya? Ya. Ya, kalau gitu izinkan saya untuk sedikit berbincang-bincang, Bang. Apa? Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan. Ingin, boleh. Ini menjadi komplotan kami. Saya ingin tahu lebih dalam dulu. Ya, karena ini saya belum menemukan titik apapun gitu loh. Jadi saya baru menemukan titik Abang di sini yang kata mereka tuh Abang kuncinya. Apa boleh saya bincang-bincang dulu? Sini kamu. Hati-hati kameramen. Ini, Subhanallah. Lihatlah. Semua luar biasa sekali. Titik tembok ini menjalur ke markas dan goa perhiasan itu disimpan. Ini bahkan ada lubang-lubang seperti ini, lihat kameramen. Alhamdulillah sahabat, kita bisa diizinkan untuk explore. Lihat. Jadi setiap di jalannya itu ada lubang-lubang seperti ini. Kameramen lihat. Ini air, jadi itu semacam gua, di bawahnya ada air. Apa mungkin ini tempat persembunyian mereka? Yes, tuh, lihat. Itu gua. Kameramen lihat. Yes, ini ada lorong-lorong rahasia, tempat-tempat rahasia, persembunyian-persembunyian sini. Itu luar biasa sekali. Mata gelap, kenapa mata gelap? Karena tidak ada seseorang pun yang bisa memecahkan kelompok kami. Iya, memang saya pun tidak menyangka di tengah hutan seperti ini. Ini luar biasa, bangunan-bangunan seperti ini. Ada bangunan seperti ini, padahal ini tengah hutan, jauh kemana-mana gitu loh. Jaluran ini tembus dengan goa, dan di dalam goa itu banyak perhiasan dan uang berlimpahan. Saya tahu ini lorong rahasia yang tembus juga ke perbatasan kota. Apa betul? Ya. Pantas saja kalian licin sekali. Setiap pengejaran di kota kalian tuh licin. Ternyata banyak lorong-lorong rahasia, sahabat.
Iya. Bawahnya. Saya untuk menuju kota tidak perlu pakai kendaraan. Dalam ya, benar. Bahkan di setiap sudut hutan ini banyak lorong-lorong untuk menuju kota. Pantas saja. Setiap saya ketemu para penjaga-penjaga dari sana selalu bilang bahwa kuncinya itu adalah Anda. Jadi Anda tahu semuanya. Lalu kenapa Anda beritahu saya? Apakah Anda percaya sama saya? Tidak takut kalau saya membocorkan rahasia Anda ini atau kayak gimana? Itu hanya separuh yang gua bicarakan. Masih banyak yang lainnya. Rahasia-rahasia yang lainnya. Coba Abang ceritakanlah semuanya, Bang. Kalau misalkan memang Abang mau ceritakan, nanti saya ikut gabung lah, Bang. Asal Abang ceritakan semuanya. Sebenarnya untuk menggerakkan anak buah untuk merampok dan menjarah toko emas hanya semata-mata hanya keinginan saya sendiri. Saya ingin menjadi penguasa di negeri ini. Benar aja. Saya di hutan-hutan tanpa sepengetahuan siapapun membangun semua ini hanya untuk kekuasaan. Oh, kenapa di hutan, Mas? Kalau misalkan para jagoan-jagoan yang memang sudah high class gitu ya, levelnya tinggi tuh biasanya kalau bangun kekuasaan tuh di luar negeri misalkan dan sebagainya. Ini kok di hutan-hutan, tapi luar biasa ini. Strukturnya luar biasa, saya gak nyangka seperti yang ini. Yang di kota-kota itu hanya ingin mempunyai nama. Gua itu gak mau, gua itu tertutup, makanya gua di hutan. Gak ada seberapa yang hidup di kota itu memamerkan apartemen, memamerkan kekayaan, gua enggak. Justru emas sama gua timbun di gua. Untuk apa? Timbun di gua, Anda merampok. Sekarang hasilnya ditimbun di gua untuk apa? Tidak dinikmati. Untuk membangun semua ini. Jadi Anda mau bangun kerajaan di hutan ini? Ya. Kerajaan para preman, para bandit. Ya. Oh. Dan itu uangnya untuk memberi, melengkapi persenjataan untuk berperang melawan. Ya, melawan untuk yang menentang. Tapi saya benar-benar salut. Ini struktur bangunannya banyak lorong-lorong rahasia ya, sahabat. Ini kalau misalkan orang yang tidak tahu udah terjebak di sini. Sebenarnya apakah Anda ingin berminat atau gimana? Apakah Anda ingin berinvestasi untuk saya? Tidak. Justru saya ke sini, saya ingin menyelesaikan semuanya. Menyelesaikan? Iya. Menyelesaikan maksud Anda itu apa? Menyelesaikan apa? Anda itu sudah banyak merugikan orang. Dan Anda harus bertaubat. Kembali ke jalan yang benar. Dan hentikan semuanya, Pak. Apakah saya enggak salah dengar? Saya sudah berbincang-bincang dari tadi dengan Anda. Iya. Dan Anda menyuruh saya berhenti. Iya. Atau berhenti. Karena Anda... Anda lagi tidak kacau, sadar, Justru Anda yang kacau. Anda tidak sadar dari tadi, kenapa Anda bisa terbuka sama saya, bicara banyak sama saya? Karena Anda dari tadi sudah saya doakan sehingga pemikiran Anda, hati Anda itu mau terbuka dan bicara sama saya. Anda sudah terbawa suasana, alam bawah sadar Anda sudah terpengaruh dari tadi saya bilang. Ya Allah, bukakanlah, terbukalah semuanya. Dari alhamdulillah. Udah nyepelin gua. Ya. Bukan nyepelin, tapi kenyataan. Anda tidak sadar, Anda bicara sama saya dari tadi terbuka sekali. Lihat kayu ini, apakah mau? Muka lu hancur seperti kayu ini, Kayu keras sekali nih. Bisa remuk. Ini kayu keras ranting. Bisa remuk.
Gini. Hah? Oh. Jadi lu. Insyaallah. Atas izin Allah, saya pun bisa, Mas. Enggak remeh ya. Gua jangan menganggap remeh orang seperti Anda ini. Bahkan dari cincinnya saya tahu itu. Anda tahu? Pendamping-pendampingnya itu. Nah, pasti. Karena Anda itu bukan orang sembarangan, saya pun tahu. Tapi tetap tidak bisa melebihi kekuatan Allah sehingga Anda tidak sadar dari tadi. Saya ajak bicara Anda, memberitahukan semuanya. Yeah. Alam bawah sadar Anda tidak sadar. Astagfirullah. Lu datang ke markas saya dan menginjakkan kaki ke tempat saya, wilayah saya. Lu gak bakalan bisa pulang. Ingat itu. Lu bakalan timbun di lorong sini. Maksudnya? Oh, di lorong ini sering pengen timbun juga? Ya. Luar biasa sekali. Astaga. Malah ngeluarin ilmu nih. Karena saya gak mau kamu sampai ada kekerasan, tidak mau. Saya inginnya baik-baik saja. Lumayan juga nih, kena tangan, sedikit kram. Biasanya yang diserang pakai ilmu tangannya langsung tidak bergerak. Sedikit kram. Bagus juga, ilmu apa tuh bang? Ilmu mematikan. Kok kayak kesetrum ya? Barusan? Justru itu ilmu mematikan untuk melumpuhkan tangan seseorang. Serius? Ya. Tapi ini masih bisa. Cuma agak-agak sedikit kesetrum saja, seperti kram gitu loh. Sebenarnya lu siapa? Ha? Lebih baik lu jangan bertentangan lah dengan saya. Bisa lah diajak kerja sama-sama saya. Hah? Harusnya abang yang bisa diajak kerja sama, ayolah. Nih, kita bangun lah. Kita bangun. Negara ini kita jadi milik berdua. Gue ingin menguasai negara ini. Oh, jadi mau bangun negara di dalam negara? Ya. Mau buat kerajaan para preman gitu? Ya, iya. Gue ingin menindas orang-orang yang lain. Perlu orang-orang pintar yang perlu orang-orang kuat di dunia ini. Hah? Ya gini aja. Jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak bertele-tele lah. Kalau sudah seperti itu, saya ingin pastikan saja. Mau kayak gimana? Mau berhenti dengan cara baik-baik atau tidak? Menghentikan atas semua yang sudah-sudah saya perjuangkan. Lu bilang hentikan. Seenaknya aja lu bilang, ha? Jika Anda tidak bisa diajak baik-baik, saya bisa menyerang Anda. Saya tidak mau sebetulnya. Ayolah. Lu bilang gua itu kuncinya, satu-satunya. Banyak iya. Kawan gua di sini. Bukan banyak. Gua saja. Gua hanya penjaga gerbang utama. Oh, jadi kesana masih banyak? Pasti banyak. Lu gak bakalan bisa selamat. Lu sudah mendatangi. Janji ini jebakan juga nih. Ada sedikit jebakan sepertinya. Kita harus lawan. Mau tidak mau ini mah. Maaf-maaf ya mas. Oh gila. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Bismillah. Allahu akbar. Kalau lokasinya seperti ini, kita harus memakai strategi gerilya. Kita harus bergerilya. Kru semuanya, tim, telepon terjun ke sini semua.
Jadi kita melakukan pengintaian bersama, bergerilya, karena ini banyak lubang-lubang seperti ini. Terkadang muncul dari lubang-lubang. Serangan mendadak. Dan ini hutan gitu loh, perserangan hutan. Bisa saja apapun bisa terjadi di hutan nih. Beda kalau misalkan di perkotaan. Ini satu bahaya treknya. Tapi alhamdulillah ini ada salah satu kuncinya. Jadi sahabat, nanti kita akan coba sadarkan kembali. Kita akan bawa dulu, kita sadarkan, dan kita akan tanya lagi nanti, gali informasi semuanya agar kita bisa tepat sasaran gitu loh. Karena kita gak bisa gegabah juga. Kalau bisa kita gesak gerusuk ke sana sekarang, nanti bahaya juga. Kita harus matang, pikirkan dengan matang agar tepat sasaran dan selesai semuanya. Baik sahabat, insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Kita akan bawa dulu ini. Kita harus manggil kru dulu biar kita penelusurannya tidak hanya berdua, jadi agar lebih cepat. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.